Hai guys, balik lagi di Choica Channel. Sekarang kita mau bahas makanan khas Jepang yang pasti kalian udah familiar ya, yaitu sushi. Jadi sekarang kita mau bahas dua restoran sushi yang harganya lumayan terjangkau yang ada di mall-mall di Jakarta dan sekitarnya. Yang pertama, kita di Sushi Go. Restoran sushi ini cukup banyak lokasinya di Jakarta. Ada di Blake Avenue, Grand Indonesia, Lippo Mall Puri, Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong, Emporium Pluit, dan Summarecon Mall Bekasi. Yuk kita lihat videonya. And jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Thank you. Nah guys, jadi restorannya itu bentuknya sushi bar ya. Ada sushi yang sudah ready di rail, yang cukup memudahkan kalau kalian bingung atau nggak tahu mau pesen sushi yang mana gitu ya. Tapi kalau kalian udah ada request sendiri juga bisa ya, karena ada banyak banget menu sushinya. Sebenarnya yang di rail ini juga sushinya pilihannya udah banyak banget ya guys. Dan ada juga chef recommendation gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian benar-benar bingung nggak tahu mau pesen apa ya, better sih ambil yang chef recommendation gitu, karena ya to be honest enak banget sih guys. Untuk menunya guys, harganya 15 ribuan ya untuk sushi, sashimi, maki, rolls, dan gunggangnya ya guys. Jadi sushi di sini memang kategorinya itu fusion sushi. Jadi udah pas dengan lidah orang Indonesia yang jarang bisa terima rasa sushi asli Jepang yang bisa kita bilang agak hambar ya. Pilihan menu yang harganya 15 ribuannya pun kalau kita hitung udah hampir 100 jenis guys. Tapi di sini juga ada menu lainnya untuk appetizer, donburi, salad, udon, dessert yang harganya variatif ya guys. Ada yang kisaran 15.000 sampai 80.000 rupiah guys. Jadi buat kalian yang nggak suka sushi, tapi mungkin diajak teman kalian ke sini, masih banyak kok pilihan menu lainnya guys. Untuk sushinya, karena ini fusion sushi jadi rasanya udah pas sama lidah orang Indonesia ya guys. Tapi menurut kita di sini juga ada sushi yang rasanya unik dan kalian harus coba guys, yaitu beef hamburg dan gyoza mentai. Nah untuk beef hamburgnya ini unik karena ini kayak daging untuk burger ya, tapi dibuat sushi. Rasanya sih menurut kita masuk aja guys, enak gitu. Dan satu lagi yang gyoza mentai juga rasanya enak ya, walaupun kalau kita lihat kayaknya kok nggak cocok ya dimsum dicampur nasi, tapi kalian harus coba guys. Nah guys, kita juga coba sushi menu dari chef recommendation yang ada di rel ya. Kalian bisa tebak nggak ya ini apa? Dari bentuknya nggak kelihatan kan, kalau ini adalah inari sushi, namanya inari lava. Jadi sushi yang ini kelihatan kalau kulit tahunya digoreng lagi ya, jadi rasanya crispy gitu. Buat kita sih emang rasanya enak dan unik. Untuk restoran sushi bar yang kedua ini namanya Tom Sushi guys. Lokasinya ada di beberapa tempat di Jabodetabek, termasuk satu di Palembang. Tempatnya ada di Grand Indonesia, Mall of Indonesia di Gading, Grand Galaxy Park di Mall, Pondok Indah Mall, Transpark Mall Bintaro, Green Sedayu Mall, dan satu di Palembang, tepatnya di Palembang Icon.
Dari semua lokasi tersebut, ada satu lokasi yang dua-duanya ada guys, yaitu Sushiko dan Tom Sushi, yaitu di Grand Indonesia. Jadi kalau kalian mau coba bandingin dua-duanya sekaligus, bisa langsung meluncur ke Grand Indo ya guys. Untuk modelnya di Tom Sushi sama ya guys, sushi bar gitu. Jadi kita bisa pilih sushi yang ada di rel. Tapi ada yang membedakan guys di sini. Jadi kalau di Tom Sushi itu harga starter lebih murah ya guys, mulai dari Rp10.000 per porsinya. Kita tinggal lihat warna piringnya untuk membedakan harganya. Untuk yang harganya Rp10.000 warna piringnya kuning ya guys. Untuk yang Rp15.000 warna piringnya merah. Sedangkan untuk warna biru dan hitam harganya Rp20.000 per porsi guys. Dan sama juga seperti di Sushiko, apabila sushi yang kalian mau tidak ada di rel, tinggal request sendiri pun gak masalah guys. Untuk harga sushi yang Rp10.000 per porsi juga bukan berarti rasanya nggak jelas atau nggak enak ya guys. Ada beberapa menu Rp10.000 yang menurut kita worth it banget guys. Yang pertama itu inari tuna salad, jadi ini beneran tunanya full. Yang kedua itu kani mayo mentai roll. Untuk kani mayo mentai roll ini sebenarnya dia harganya Rp20.000 untuk 6 pieces ya. Jadi mereka ada yang dipecah jadi 2 piring yang masing-masing porsinya itu 3 pieces, harganya Rp10.000. Kalian wajib coba sih untuk yang ini guys. Nah guys, jadi kalau di Tom Sushi ini ada satu menu favorit yang pasti kita selalu pesan ya guys. Namanya Spicy Tangdong. Harganya nggak mahal guys, hanya Rp20.000 per porsi. Jadi dia ini versi setengah porsi tangdong ya. Nasi yang di atasnya ada udang goreng tepung yang ditambah soyu. Rasanya enak banget guys dan cukup ngenyangin ya guys. Jadi kesimpulannya guys, dua restoran ini merupakan dua restoran sushi bar yang cukup terjangkau ya harganya di Jakarta. Dua-duanya punya keunikan menunya masing-masing dan dua-duanya enak dan worth it untuk dicoba. Terima kasih sudah nonton videonya ya guys.